Hello semua, kembali lagi dalam satu lagi episod Hani bermain game slash Hani belanja buku. So, dah lama sebenarnya tak main game sambil record game. Dan kali ni aku memang kena buat sebab nak buat giveaway. Kali ni seperti yang korang nampak di Twitter aku, aku ada kata yang aku nak buat giveaway untuk 4 title buku. First kali yang ini Gothic Poker Eden. Nampak ke? Okay, tu dia. So next Belantara. Okay, Konspirasi. Dan kemudian dan yang last kali adalah Kawal. Ni dia. Yay. So 4 title buku ni, setiap satu ada 2 buah. So total ada 8 buah buku untuk korang menang. Dan nanti kita akan buat hari giveaway-nya. Masa tu korang akan pilih lah mana buku yang korang nak. Kau nak semua pun okay, join je, jawab jawapan nanti. Seperti biasa aku main game The Binding of Isaac After Birth Plus. So aku sekarang berada di file tu saja. So untuk kali ni punya soalan aku akan buat guna daily challenge. Kalau kau pasal ada press X for daily challenge, so kita buat. Okay, aku ada baki 4 jam lagi untuk buat benda ni. Kalau aku nak buat sebenarnya actually tak kisah pun, tapi sebab untuk korang special, so kita buat daily run. Alright, siapakah? Aku tak sure. Aku tak sure nama karakter ni. So kita no, dah nak habis masa. Tak sempat. Okay, nothing. Aku rasa ni Blue Baby kot. Tapi aku tak tahu. Aku tak sure sebab bila guna macam tu je gambar dia, aku tak pasti. Actually ni bagus. Sekejap, aku punya. Okay, 4 damage, banyak juga. Oh no, diru enemy tak best. Okay. Okay. Mana lagi seekor? Okay. Noise. Bom. Dia tak mati semua lah. Ada bom kat situ tapi aku tak boleh nak letupkan sebab dekat sangat dengan aku. Malang sekali. Oh no, oh no, oh no. Jauh, jauh. Okay, dah keluar. Wah, ada bom lagi kat sana tapi jauh sangat, no. Tak kena. Alright. Ah, boleh tahu kat mana. Okay, tak kisah. Okay, aku tak ada bom lah pula. Tak apa. Sebab ada tanda X dekat batu tu, which is aku boleh dapat sama ada nyawa ataupun item ke apa. No. Okay. Aku nak tunggu aku punya meter untuk dice aku tu penuh balik. Okay. Tapi maybe aku tunggu aku lawan dengan boss dulu. Terkejut aku.
Oh yelah, aku ada trinket kalau kau pasang dekat sebelah kiri bawah. Trinket aku tu dia macam apa? Kira kadang-kadang kakinya tadi tu akan menyepuk. Mati kau. Aduh, terlanggar pula. What the hell, tiga sekali meh? Laba-laba pun jadi babi. Geram aku. Tak apa. Aku yakin lepas ni dia akan mati tau. Tak sempat nak mengelak. Nampak dekat. Okay, sikit lagi. Sikit lagi. Okay. Ni apa lah? Kalau aku tak nak dapat yang ni. Oh, actually aku bukan blue baby. Aku apa? Lazarus ke ni? Tak lah. Aku ada bom kan? Lupa pula. Kalau aku dapat bom bateri tu boleh aku pergi ambil item tapi terlalu random. Tak apalah. So, second floor. Aku lupa bagi tahu korang kena tengok sampai floor berapa kan. Disebabkan ada empat buku. Aku akan at least tiga. Kot. Tak apa. Tiga kot. Aku tak tahu nak buat berapa. Nak tak? Boleh lah. Oh, sebaik. Tak ada pun. Aku ingat, aku takut dia meletup kat aku sebab dia macam nyari aku nak meletupkan benda tu. Tak ada ni. Tak ada kunci. Tak apa. Okay. Jumpa bos. Jumpa dengan Encik Bos. Bagi aku kunci. No kunci, tak apa. Aku lupa nak penuhkan aku punya dadu punya bar tu. Tak apalah. Oh no. Yeah, nice dapat ni. Ambil. Sebab boleh terbang. Tak apa, kita jalan-jalan sekejap. Kita tak perlu rush kot. Ni meletup. Oh ya, dapat kunci. So aku nak masuk dalam kedai sebenarnya. Sebab tu aku perlukan kunci. Jadi kalau in case kalau tak ada yang menarik dalam kedai, then chaos meh. Hamba bandar. Okay. Nak ambil tak? Tak apa lah. Okay, humble bundle. Yay. So sekarang ni duit ke, heart ke, atau bom, kunci, semua akan dapat double. Yay. Aku tak suka lalat ni. Sebab sebab itulah. Okay, nampak tak? Oh, kau babi punya kaki. Diarrhea. Kau bayangkan cirit keluar macam tu. Lag. Okay, jumpa. Patutnya aku just buang je lah kan yang trinket tu je. Jadi aku buang trinket tu.
Nyigapnya. Boleh buang tak? Kaki itu. Padam api ni dulu. Sebab api merah tadi tu agak bahaya agak kalau aku biarkan yang tidak tertembak aku. Are you a wizard? Are you a wizard? Tak best tengok air mata aku. Dia jadi begitu. Mystery sack. Ah, lupa pula aku sedang mengalami masalah mata. No. Cepatlah habis. Lamanya. Sebaik aku terbang. Okay. Okay. Ni padam. Matikan dia dulu. Alright. Alright. Wah. Okay. Oop. Okay, bom. Kita try tengok ada HP tak sini. Kadang-kadang ada. Seperti ini. Okay. Oh, dah jumpa Big Boss punya. Kalau aku nak jalan-jalan dulu tak boleh. Aku nak penuhkan dadu aku. Okay. Oh, terkena pula. Aku ingatkan aku laju. Malang sekali. Satu lagi. 7. Okay. 7. Tak payah. Satu lagi room untuk aku. Tak payah. Tak payah satu lagi lah kot. Kita just terus lawan dengan boss. Dan dapatkan meter. Kita fullkan meter kita dengan ni je lah. Alahai. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Okay, okay. No. Tak ada devil room. Devil deal. Okay, kita ambil bateri kat sini. Dan kita turun. Sebab kita ada 4 buku kan. Lagi aku kat luar. Okay, okay, okay. Tak berminat. Wow, wow, wow. Bahaya sebab dia meletup. So, aku kena jauh-jauh. Okay. Okay. Wow, wow, wow. Sebaik. So, disebabkan kita dah dekat floor yang keempat. So, aku... So, korang assume je lah yang aku akan buat. Satu buku... Satu floor. Okay? Senang. So, actually memang aku selalu buat macam tu pun. Berapa ekor? Okay. 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 Ada item sini? Tak ada. Tak apa. Cendawan ni kalau dia buka muka dia damage dia lagi banyak lah dapat. Sebab bila dia menutup muka tu maknanya dia defense. Dia punya kira dia dalam dalam mode defense lah. Okay, okay, okay. Okay. Tak ada tinted rock.
belum jumpa ni lagi kan. Item room. Terlanggar lintah. Okay. Mana ni? Macam besar sangat. Aku ingatkan dah mati tu, macam pelik. Kenapa tak buka lagi? Dia punya pintu. Oh, aduhai. Lagi mau tanya. Okay. Oh, anak aku masuk. Dengan tak jumpa item rupanya. Anak aku baru bangun dah. Tadi dia tidur tau, aku rekod. Tidur dia dah bangun dah pula. Tak apa. Bagi dia bangun. Oh. Okay. Oh, call. Mana? Kenapa dia tak bagi aku pendama kau? Dia tak bagi double room. Double deal. Aku perlukan. Jauh je. Cheers. Actually dekat sangat dengan waktu kita keluar-keluar masuk-masuk dia. Tak nak. Tak nak juga. Ni tai emas ni mengeluarkan duit tapi tak keluarkan duit pula. Dia bagi trinket. Tak apa. Tak apalah. kenapa kau tak nak? Okay. Okay. Sini. Alright, so kita dah buat 4 floor dan setiap buku, setiap floor lah maknanya. So korang tak tahu floor mana dengan buku mana, so alert je lah mana-mana apa yang berlaku dalam sepanjang game tadi. So jumpa lagi dalam, nak kata siapa yang tengok video ni akan kata, aku akan kata episod akan datang lah, tapi untuk yang giveaway hunter, jumpa sesi akan datang, jumpa sesi kita punya giveaway punya ni soalan-soalan tu nanti malam Ahad tak silap aku ambil tarikh tu 22 hari bulan kan. So jumpa lagi nanti, bye bye. Dan siapa yang nak tengok sampai aku main sampai habis ni boleh je tengok je lah. Susah betul nak bercakap sambil main game, ya Allah, stress. Sebab dia macam, oh, menderitanya. Oh kau, aku tak nampak ada labah-labah di situ. Aku perlu cari inilah. Mana kau, aku tak nampak. Okay. Oh kau, apa langgar aku ni? Okay, aku tak nampak kau kat mana. What the hell? Oh, labah-labah ke? Sebab dia gelap sangat. Okay. Dia gelap sangat, aku tak nampak. Okay. Macam ni lah. Tapi tak nak juga.
Ni apa lah? Ooh, okay, thank you. Op, op, op. Op, op, op. Oh man, HP aku banyak banyak hilang eh tadi. Tak apa. Ini aku tak boleh nak duduk dan diam. Oh. Janganlah campak spider. Aku tak nampak floor kau. Lepas tu aku dengan... Ah, no. Jagi mati ya ni. Oh my god. Teruknya. Aku dah lama tak main game ni. Dah macam bangang sikit lah. No. No. Kau dah mati dah. Okay. Mati. Yay. Aku tak nampak mana. Okay. Ini kan. Oh my god, teruknya. Eh, aku yang mana ada charge. Ah, kenapa aku ambil? Kenapa tak? Dah teruklah skill aku. Tak apa. Jagi mati tu, don't worry. Okay, itulah dia. So basically macam ni lah. Daily challenge. Ada score. Ada time limit. So jumpa lagi dalam dekat Twitter pada hari Ahad 22 hari bulan Disember jam 9 malam untuk korang dapatkan keempat-empat buku ni, tapi bukan bukan keempat-empat set lah, kiranya dapat satu-satu, setiap soalan satu buku. Jumpa nanti. Bye. Oh my god.